Di satu tempat kami melihat ada orang yang mencurigakan di tempat gelap. Kerja di sini? Enggak, saya di Cibinong. Enggak, kerjanya di sini? Enggak, dia mau jadi kedi dia. Kerja di kedi gimana? Golok, betul golok. Loh, tapi kita di sini? Iya, kan dia lagi di luar. Itu apa dari tempat mana? Saya dari Cibinong sama saya. Apa? Menjemput pacar saya. Di Sentul? Di sini, rumahnya di sini. Mau kerja di Sentul. Oh, mantap. Iya. Iya. Suratnya mati, bro. Pajaknya belum, Pak. Plat nomornya mana, bro? Ini, Pak. Cingan. Saat kami lakukan pemeriksaan tersebut, kami menemukan... Apa ini? Tisu. Apa ini pakai tisu? Ambil. Ambil, buka, buka. Apa itu isinya? Gak ada apa-apa. Buka, ambil, ambil. Emang ganjilan dong, Pak. Apain ganjilan-ganjilan? Bro. Kagak. Buka, ambil, ambil, ambil. Tarik semua, tarik ke atas semua. Tarik ke atas. Atasnya, atasnya. Tarik ke atas. Ya, tadi. Kepang ke apa itu? Bawangnya ke bawah, bawangnya ke bawah sini. Gak ada apa-apa, Pak. Ambil. Ambil. Turun semua. Lu kenapa, bro? Ambil. Tuh. Ganja. Ambil. Bukan ganja, Pak. Apaan? Cuma ganjelan doang. Ganjelan ngapain? Ini kan saya biasa. Apaan biasa? Apa? Situ lagi kena ini, Pak. Apa? Darah gitu. Ya kok darah sini? Lu keluar situ. Lu di situ, bro. Apaan? Gak ada apa-apa. Enggak, baru sini aja. Baru sini, baru sini. Tentunya ini menimbulkan kecurigaan kepada kami. Bisa saja penyimpanan yang tidak selayaknya tersebut sebuah alibi atau modus untuk menyimpan sesuatu yang berbahaya atau obat-obatan terlarang. Baru sini aja, baru sini, baru sini. Ini semua gelangnya turun. Dari lu, Pak, itu. Udah tenang aja, lu, baru sini. Ya. Intinya kenapa? Ini berdarah, terus saya kegencet apa gitu berdarah. Ah, lu ada darah tuh, Bu. Buka bakal dulu. Kagak demi Allah. Dompet masih ada, dompet. Seharusnya tidak dipakai alat tersebut untuk menyembuhkan luka itu. Sepantasnya dia harus ke dokter memeriksakan diri agar penyakit tersebut bisa disembuhkan. Gigi apa lagi? Caring. Caring apa? Babi. Tahu caring apa? Buat apa fungsinya? Ini. Itu. Ini. Iya. Gurat. Hah? Gurat. Gurat apa? Buat gurat. Gurat apa? Coba buka-buka. Agak bisa. Biar kenapa? Agak kenapa, Pak? Hah? Agak kenapa-kenapa? Lah kok di bawah-bawah ini kalau nggak bawa taruh aja buang itu. Ini ya, makanya saya tanya kenapa? Biar kenapa-kenapa, Pak? Ya, biar kenapa? Supaya apa gitu? Iman? Kagak. Cuma apa-apa aja. Kacang kamu mana? Kacang lu tinggal di mana? Di dalam, Pak. Dalam mana? Di dalam. Dalam mana? Di payung. Di payung? Di payung? Di dalam. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap KR roda 2-nya. Surat-suratnya mati nih, hidupin dulu motor ini. BPKB-nya ada? Ada di rumah. Di rumah? Lagi kan lagi ini, Pak, kreditan. Kreditan yang mana? Kreditan, saya ngambil kredit, motor second. Hah? Ini motor ambil di Polres ya? Polres mana, Pak? Depo. Emang kenapa, Pak? Mati surat-suratnya. Bagi agak, Pak, baru ke itu, Pak. Bawa BPKB-nya? Bulan lagi, saya kan lagi kreditan, Pak. Apa kamu ambil motor bulan apa? Saya minta kelengkapan selesai nanti kamu tunjukkan. Jika kamu itu memang dari leasing, saya minta surat dari leasing bahwa motor ini, BPKB ini masih benar-benar dari sana, gitu loh. Hah? Lah kenapa kami ke sini? Karena kamu kami curiga kamu di sini tempat gelap.
sendirian di sini. Ada apa? Jadi di benak kami itu ada apa kamu di situ? Karena ya? Saya mau jemput, Pak. Ya jemput aja ke rumahnya. Kenapa nunggu di sini? Karena subuh kan saya gak enak. Nah, ya itu. Nggak subuh, kenapa kamu paksa jemput? Kan begitu. Nah, kenapa? Samperin aja ke rumahnya. Kamu udah lama pacaran sama dia, kan? Nah, udah lama, apalagi udah lama. Dia sama siapa di sana? Orang tuanya, Pak. Eh, iya, berarti kamu udah kenal orang tuanya, kan? Karena tidak dilengkapi surat-surat, akhirnya motor tersebut kami amankan ke polsek terdekat. Setelah kami serahkan motor di polsek tersebut, kami melihat beberapa pemuda mondar-mandir di depan polsek. Apa nih? Apa ini? Ini apa ini? Gua apaan sih? Ini apa ini? Bawa naung ini, bawanya. Tanya, gua tanya ini apa ini? Gang, oh, yang gak enggak. Beli di mana lo? Di pusat. Buka baju, buka baju. Gigit. Buka baju musuh. Iya. Gigit. Jadi kamu tunggu. Diam kamu dulu. Santar-santar, ngepil nih. Tadi mondar-mandir lu bertiga depan polsek, kagak ada sopan-sopannya. Daripada mata orang lu ngomongnya. Ini datang kan depan polsek mondar-mandir mereka pakai motor. Masa lu pada mabok-mabok semua. Taruh-taruh, udah, panggil. Oh, usianya pada berapa tahun ini? Berapa tahun ini? Motor lu. Masih terang? Eh, pada sana. Udah tahu, udah kenal obat umur di situ. Di sini batak mondar. Ingat. Kameranya. Coba semua kalung. Semua gambar opak. Obat-obatan terlarang tersebut bisa dikonsumsi namun dengan resep dokter, tidak asal atau sembarangan, bisa berbahaya. Kalau jangan terbuka. Kenapa enggak bisa? Tadi gue perhatiin tangan lo udah kemana-mana. Udah lama kau minum-minum gituan? Hah? Belum? Oh, sehari minum berapa? Sehari minum berapa? Jarang. Hah? Jarang. 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 Beli berapa 3 butir? Lu sehari berapa nakannya? Hah? Sehari 2 butir? Ya, suruh pusat aja. Kami pun memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi kembali untuk konsumsi obat-obatan terlarang. Dan kami himbau untuk obat tersebut dimusnahkan. Tarbo. Pecahin aja. Iya. Tarbo, cek. Awas, kamu jangan malingin. Injak aja sendal. Sendal, masuk. Yaudah, pulang, pakai masker, woy. Iya. Mas, pulang mana? Ke bawah, lupa. Wah, lu habis dari GB ya? Bro, masih dari GB. Udah lama itu. Hah? Udah lama. Video baru ini 12.42. Ngebuangin gua lagi, loh.